وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء Gomarun. أجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء yang ikut selawat syair Qomarun semoga dapat cahaya Rasulullah. Qomarun 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 sidnan nabe Qomarun dalam ilmu penerbangan terbang maksudnya orang penerbang ada namanya nggaleh kemplongan banjari itu ada nggaleh ada gendaan ini gendaan orang gendaan gemblean gitu loh gendaan ini tur memang yo antik istilahnya gitu antik ono sing nomor si ciwi jeneng golong golong si ci nomor loro golong loro nomor telu ki aneh jadi ngana isi gitu. Nomor papat sing ini nikah. Sing tahu belajar terbangan ya mudeng sira mudeng ya
yang mau agar jeplak ngono jajus-jajus. Jadi terbangan Banjaran iki wonten 4 macam. Tiga, golong itu ada 2, golong 1, golong 2. Terus terbangan yang kedua dan tiga ini namanya nganai baru nikah. Ya saya mau protes piung biar guru le mulang ngoten gitu. Jadi golong nganai nikah. Jadi gerakan ketukan cepat sama lambat ada 2 macam, siji galeh, nomor 2 namanya gendaan. Nah, ini coba di sistem yang kalem dulu namanya galeh dulu, galeh itu. Galeh kalem, gitu. Komarun 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 Sidenan Nabi Komarun Wajahil 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 Sidenan Nabi Rasulullah ketika disorot oleh cahaya apapun termasuk matahari bulan tidak ada bayangannya. Kenapa? Balkan adalah nur, kata Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya. Oh
manyanggaleh. Yang berikutnya adalah gendaan. Sing solawat ojo mung tutuke mulute tangane. Ketahuilah kalian, di hari kiamat justru mulutmu dikunci. Yang bicara apa? Yang jadi saksi apa? Ayo solawat, dikir bersama kami. Maaf ya solawat, tangane melu solawat, sikile mancal-mancal ra apa-apa. Cok komarun yo kere komarun semuanya komarun si denan tadi komarun wajamin si denan tadi apa masuk ke apapun yang tersentuh tentang Rasulullah maka bauannya tidak akan hilang sampai kapanpun. Siapapun bisa mendapatkannya.
Mafia solawat. Wih, sing mahasiswi tangan yang ini bro. Wah, wiki cewek-cewek ora gaul blas. Pokoknya barometer orang ini baik apa benar syaratnya kalau versi saya harus gaul. Versi saya gosek belum ada keterangannya. Wih, masih nakes kalamnya, masih kurang, masih koma. Pokoknya barometer kebenaran dan kebaikan zaman akhir adalah kita harus gaul. Atau dalam tanda kata lain, dalam tanda kurung, wong sing bakal selamat dunia akhirat saiki kudu gaul. Apa ku gaul? Gabung karo ulama. Ini nyon sewu, saya dulu yang ngajari Pak Anas nih, si guru saya ini, Masya Allah, jauh. Tapi ya itu, orang kan membawa nasib sendiri ya itu. Kadangkala Anda nanti lebih hebat dari beliau bisa jadi. Itu senang kita. Seorang guru, seorang dosen melihat mak muridnya sukses pasti senang. Gitu. Kecuali dosen yang tidak waras gitu. Saya melihat murid saya sukses. Ini ditelepon, alhamdulillah telepon barusan Abah. Salah satu alumni pesantren saya, lulusan 99 ya, 98. Dia masuk ke Pol Airut, langsung waktu itu letnan ya. Sekarang udah AKBP, dan telepon Abah, alhamdulillah kita lulus SPIM. Alhamdulillah nak, sukses. Seneng, seneng. Kalian harus lebih hebat dari Pak Anas. Jos! Kalian harus lebih hebat dari Abah, dari guru kalian. Amin Allahumma. Tapi jangan lupa, tetap jangan lupa, apapun tetap hormati yang lebih tua. Itu akhlak Rasulullah. Mafia selamat. Ayo ngene ton. Mafia selawat. Mafia selawat. Mafia selawat. Pertanyaannya kenapa kok gini? Saya ini jujur alhamdulillah kita di salah satu puncak produk dari Anda ikut di apa? Ini ya, di Kordais ya. Ini di Kordais. Ini alhamdulillah nih yang saya sendiri. Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya 2013 saya mengalami betul-betul diangkat oleh Allah. Jadi yang selama ini kita sesuatu harus kredit gitu. Dari materi dan materi dulu. Kalau jamaah kita jujur saya 94 nikah, sebelum nikah. Istri saya orang dakwah juga. Jadi kemudian 94 nikah, 95 saya bikin pesantren. Jadi masih kuliah ini. Bikin pesantren. Allahumma nekat. Karo siji Allahumma mboh lah. Apa tadi ini nyong tak ngerti kok Gusti Allah sing lebih salah kaya kowe lah. Oi. 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 Alhamdulillah itu 13. Kenapa di awal kesekat 2013? Karena di 2013 itulah resmi setelah sekian tahun kita malang melintang di dunia dakwah ya. Alhamdulillah kita berhasil mendirikan yang benar tadi Mafia Selawat Indonesia. Anda bisa lihat di tanya sama Mbah Google ya, Google. Klik aja Mafia Selawat gitu. Jadi atau Anda lihat www.mafiaselawat.com, www.mafiaselawat.com gitu. Jadi mohon maaf, ini saya katakan kita pusatnya di Jawa Timur, Jawa Timur. Saya baru pulang tadi dari Jawa Timur. Jadi setelah mulai Kamis ya kita baru pulang tadi, alhamdulillah langsung bayar tanah gitu. Jadi limang dino kena gue bayar tanah gitu, alhamdulillah. Saya tidak pernah niat materi, nanti saya sampaikan ke kalian. Jadi tolong kalau Anda pengen hebat ke depan, mulai sekarang toto. Totonya apa? Apapun gerak tubuhmu, entah itu melangkah ke kampus, melangkah untuk belajar, melangkah bekerja, opo wae obahe awakmu, apapun wujudnya, mau apapun yang penting itu positif. Just kerja, belajar, ngaji, apapun, tolong
nih jangan lupa yang terpenting dan yang terurgen adalah ibadah. Jos. Jadi bismillah niat son ibadah. Menoe, bismillah niat son ibadah. Itu penting, itu pokok, itu urgen, itu pondasi yang sangat, kerangka yang sangat penting. Jangan lupa. Lah nanti kalau kamu obahe kuwi sinau kok untuk ngilmu. Obahe awakmu kok mangkat kuliah jadi pinter, jadi sarjana. Mohon maaf. Setelah kamu pinter, kamu jadi tukang dakwah yang subhanallah di kemana-mana melalang buana. Saya katakan, atau anda tadi obahe awak kok kerja banjur untuk duit, dodolan untuk bati, iso tuku motor, tuku mobil, tuku omah, iso macam-macam. Ingat, rezeki, uang, sarjana, ilmu, pinter, cerdas, sukses, punya pangkat, punya jabatan, demi Allah saya katakan di sini, itu hanya bonusnya Allah. Yang penting bukan itu. Apa? Kau dapat ridhonya Allah karena kau niatnya ibadah semuanya. Jangan salah ya. Jadi niatnya tetap semua ibadah. Nanti pinter, lulus sarjana, iso kerja, itu hanya bonus. Apa? Bonus saja, bonus saja. Ada yang lebih besar dari itu. Apa? Ridhonya Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan keagungan ridho Allah. Ini yang kita cari. Makanya biar kalian ini menjadi pribadi yang ke depan ini keringatnya adalah keringat orang mujahid, pejuang di jalan Allah. Ingat bahwa ketika kita bismillah, sinau, mangkat, sekolah, ngaji, kuliah, kerja, itu jihad fisabilillah. Pahalanya, wow, ridhonya Allah. Lah, engkau untuk badi, satu koma, itu hanya bonus. Alah, enggak ada maaf, enggak ada apa-apanya itu. Oke, next, berikutnya, ini saya katakan kenapa salam tiga jari. Jadi kita mafia selawat punya khas, yel-yel, pengajian pakai yel-yel ya mafia selawat. Jadi, mafia selawat, jos, mafia selawat, jos. Kenapa salam tiga jari? Karena kita mengingatkan tentang iman, Islam, ihsan. The fight, the Islam, the ihsan. Jadi iman, iman. Iman kan kita suruh percaya Allah aja. You just believe to Allah. Artinya, you just believe to believe Allah. Nek wis percaya kan apa dawuhe mbok lakoni, apa larangane mbok doi lak ngono. Kalau kita langkah hidupmu adalah tidak sesuai dengan perintah, kemudian larangan kau langgar, perintah kau tinggalkan, ya berarti imanmu semele kete gitu loh. Makanya ini iman itu hanya sepele, suruh percaya aja lah. Wis please 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 percayalah Allah. Believe Allah. Sampai kata I can live if living in without you, I can kill. Ke Allah, jangan ke Sunarti apa Sukini, jangan. Saya kata di sini jadi percayalah. Wis poke percaya ngono wis. Wis percaya itu modal utama itu. Nggih. Paham ya? Yang kedua Islam. Kenapa Islam kok petunjuk? Islam kan guide the people to the right path. Mbuh. Kowe ki mahasiswa oon kowe tadi. Dongake sing bengok, artinya mu dongake panjang umure ya. Nanti kok menungso mati kabeh urip dhewean itu. Jadi petunjuk kan? Sana, sana, masjid, ngamal, sholat, poso kan ya, betul ya? Guide the people, petunjuk. Ya, petunjuk, artinya apa itu? Yang terakhir ini kalau sudah iman, sudah Islam, don't stop here. Gue cuma mandek nih kene sih. Ada tataran tertinggi karena simbolnya jempol. Apa itu? Ihsan. Itu manusia terhebat. Sebenarnya tidak beriman. Mohon maaf. Terhebat itu setelah melalui iman. Terus fase kedua Islam. Yang ketiga dia adalah orang ihsan. Jadi fase terhebat itu ihsan. Apa itu ihsan? Satu, dia mampu melihat Allah. Kalau gak mampu ya gak usah. Tapi paling tidak yang nomor dua. Harus kamu miliki dalam hidupmu. Apa itu? Merasa dilihat Allah. Dimanapun, anytime, anywhere, kamu dilihat Allah.
Nek koyok ngene uripmu ora bakal mengga-menggo. Tidak mungkin kamu berani enggak sholat, enggak mungkin kamu berani maksiat kamu. Karena merasa dilihat Allah. Masio, Jawa Timur iki. Masio, masio iki apa arepo? Arepo pacaran ning pojokan kampus ngisor wit mete jaman mriki wit mete kabeh kono jaman waktu kuwi kampus. Biyen sebenarnya mete nek yo. Masio. Ora ana wong berduaan tok antara Mukidi dan Sukini gitu. Tapi karena punya pribadi merasa selalu dilihat Allah, enggak mungkin berani macam-macam. Boro-boro kok kissing. Apalagi mohon maaf, necking, apalagi intercos. Wis poe ngono kuwi lah pokoke. Jare cara biyen kuliah iki KNI apa? KNIP, jadi kissing, necking, petting, intercos. Apa kuwi wis pokoke ngono kuwi lah gitu. Buahe beritane memalukan itu mahasiswa YN kecekel ning nggon apa kamar mandi masjid ngene kae to. Oke, itu bukan kissing, bukan sinting. Karo stressing, betul kowe. Kowe bedes kok genah gitu. Oke, next. Oke. Gini aja enggak usah duduran sama Allah. Ujian ning keluangan kelas. Tes. Lagi tes nih. Wis nyiapin kepean sak tumpuk. Halo? Tapi kamu merasa penjaganya mendelengi kowe terus. Berani ngepek? Boro-boro ngepek noleh ora wani sampe ngentat-ngentut nguyang-nguyang nggon niku. Gembrok bias kabeh niku. Kenapa? Karena kita merasa dilihat terus oleh pengawas ujian. Boro-boro ngepek, noleh gak berani, betul? Coba kita naikkan ke atas. Kalau hidup kita seperti itu, merasa dilihat Allah, kita gak berani macam-macam. Lurus, lempeng, jujur, teman, semangat dalam kebaikan selalu. Itulah orang ihsan, makanya orang hebat. Mudeng ya karepmu. Sing penting jos. Sing penting. Wae ora muni jos nasibmu elek ngono. Sing penting. Apanya yang jos? Iman, Islam, ihsan. Terus kenapa simbolnya tiga jari? Yang kedua, mohon maaf nih. Ini mengingatkan just remember to you. Gosek burung cek koma gitu. Just to remember about your life is to just 3 days. Jadi ngen ketok gaya bahasa Inggris padahal ya kelebotan gitu. Jadi mengingatkan kita semua dengan salam tiga jari bahwa hidup kalian itu sebetulnya hanya 3 hari. Uripmu, umurmu ki jane mung 3 dina tok ton, rungokno. Kita ki raine rai meranggen karo dempet demak gitu. Jos. Jadi umur kita itu hanya 3 hari. Makanya tapi tidak boleh gini loh. Harus gini. Ini ada artinya nanti. Jadi hidup ini hanya 3 hari. Makanya simbol kita sama 3 jari. Yang pertama, hari yang sudah berlalu. Kemarin, biyen, wingi. 2, hari ini. Kemarin, hari ini, sama besok. Wingi, saiki, sesok. Yesterday, today, tomorrow. Yesterday is experience. Yesterday is history. Today is reality. Tomorrow is hope. Ngomong artinya nih. Kowe iki wong desa lulus SD wae ora tekan kene kok to katene. Hah? Paham ya? Kemarin biyen jentik. Artinya biyen nakal, biyen bodho gendeng lula-lulu. Anyaranmu ning kampus ya plola-plolo ta padha bi aku biyen. Pengalaman. Lah kan yesterday is experience, pengalaman. Just. Jadi biyen ki yo cilik, bodho, nakal, kemplinti, kuwi lho pedakilan ya. Unyu-unyu ya.
Biyen dulu. Rusak, miskin, melarat, terkoso, betul ya? Cendek kan? Masa bodho, masa wonge biyen bodho, masa ngene bodho. Nah. Wonge biyen alah lalala. Lalala raine katrok anyaran ning kota. Ayo karang Brebes songgom blosok tekan Semarang ya kaget lho blong blong. Aja kulak menyak temen kaya kula. Ya tak nyong tak kader temen ki. Oke. Kecil ya. Hari ini today kau mau bekerja keras, mau usaha, banting tulang, peras otak ya, sinau, belajar, semangat hari ini. Taat, ibadah, usaha. Semoga yesterday, tomorrow is hope. Besok kalian jadi orang hebat semua. Just. Yesterday, today, tomorrow. Yesterday apa? Bahasa Arab. Al-amsu. Al-yaum al-ghad. Ayo, malah PL plolo gitu. Apa? Kowe tak dijak metemu kowe. Ngono Samsu. Al-amsu kemarin, al-yaum hari ini, al-ghad besok. Yesterday, today, tomorrow. Jos, mafia selamat. Kenapa mafia selamat? Kau bukan mafia zikir. Jawabannya yang poin dua aja deh, singkat. Satu, orang kalau selawat pasti zikir. Tapi kalau orang zikir belum tentu selawat. Coba anda zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astagfirullah, kan gak ada selawat tuh. Tapi kalau kita selawat pasti zikir tuh. Sallallahu alaihi Muhammad, ada kata Allah tuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabb, kau panggil Allah kan. Salawat mesti dikir. Allahumma salli wa sallim. Allah kau panggil kan. Tapi kalau dikir belum tentu salawat. Yang kedua paling hebat nih, alasannya kenapa mafia salawat. Jujur, kita salat menyembah Allah, ibadah menyembah Allah, dikir ingat Allah, dikir menyebut Allah. Hidup harus kerangkanya ingat takut kepada Allah. Ingat ini, ternyata yang kita sembah yaitu Allah, yang kita zikiri, yang kita sebut, kita ingat, kita takuti yaitu Allah, ternyata bersolawat. Makanya kita bikin mafia solat, bukan mafia zikir. Mudeng pora kok lolo gitu lah. Itu apa nganggung, apa we nganggune Pentium loro gitu gitu. Wis ki jamane T5 ki gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, paham ya? Mafia manunggaling pikiran lan ati. Mafia manunggaling pikiran ati. Ini dakwah nih. Saya ini sering bikin ungkapan-ungkapan yang sedikit membuat orang itu, orang ngajak itu kan biar supaya yang penting tertarik dulu gitu. Karena metodologi dakwah kan gitu ya. Jadi saya punya majelis sedikit tiap Jumat pon malam Sabtu pagi, namanya Molimo Mantap. Wow. Molimo Mantap gitu. Pertama ya dihujat welek, tapi udah seneng udah moror-moror karo dhewe itu. Berarti juga mafia selawat. Kita punya binaan dari mulai ABG. Ya anak kecil tuh. Grup-grup hadroh sama sufi di Ponorogo namanya ABG. Apa itu? Anguti Berkahe Gusti. ABG. Yang kedua kita lahirkan anak generasi muda-muda nakal, kita kumpul namanya, kita bikin namanya Rama Sinta. Oh. Rotib Manakib Yasin Tahlil. Ini yang terbaru kita kasih nama anak muda ya, mengakomodir anak muda itu. Udah seneng daripada tuh kaplok-kaplokan dia jadi rebana terbangan ini ngaplokin rebana itu. Yang Peter gitar anak pang-pang itu. Alhamdulillah gondrong-gondrong kita bikin yang grup yang ketiga ini di Madiun. Kita bikin namanya Sinar Mata. Oh. Ya Sinar ya Manakib Tahlil. Asli itu. Buka aja di internet tuh. Rama Sinta Sinar Mata ABG kan ada semua tuh. Ini yang sempat kita berdirikan bersama guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Kita bikin di pesantren saya dari sembilan beliau tahun 2000 berapa ya Dan?
2010 saya bikin namanya Laskar Joko Tingkir. Itu biasanya kalau ada BBTV di mana-mana ada pakai item-item, itu pasukan saya itu. Itu namanya Laskar Joko Tingkir. Sejomu nek pengen teko, ayo sing penting zikir. Joko Tingkir. Ya wis, ngono wae. Oke, next, berikutnya sebuah pengenalan untuk Anda, Mars Mafia Selawat. Kita udah punya Mars Mafia Selawat. Anda lihat di YouTube tuh, Mafia Selawat. Pokoknya sing melu ngene-ngene tak dongake sehat kabeh. Sukses kabeh. Aja amin tok tangane ngene-ngene yo. Mafia Selawat yo. Mafia Selawat. Mafia Selawat. NKRI Selawat. Taubat. Tangannya yuk, di atas semuanya, yuk. Yuk. Mafia Selawat. Yo, Mafia Selawat. Manunggalin pikiran lan ati. Ing dalam selawat. Manunggalin pikiran lan ati. Ing dalam selawat. Lan ati ing dalam selawat. Supaya dadi gampang, supaya dadi gampang, dalane cotobat, dalane cotobat, supaya dadi gampang, supaya dadi gampang, dalane cotobat, dalane cotobat. Lurus syafaat, lurus syafaat, Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo shalawat. Selawat muka-muka maksiate minggat, maksiate minggat. Ayo para sedulur padha ngakeno syukur, ngakeno syukur, supaya uripe ora bakal ngawur, supaya Sedulur 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 Sedul
Mafia Solawat, Mafia Solawat, NKRI Solawat, Taubat. Oke, ini akhir bulan Oktober, bulan istimewa. Tanggal 1 Oktober hari apa? Ton, 1 Oktober hari apa? Siapa mau nyari rebomu? Hari Rebo. Tapi deh, hari kesaktian. 5 Oktober hari Tentara Nasional Indonesia. 22 Oktober hari Santri Nasional Indonesia. Luar biasa tuh kita nih. 28 Oktober Sumpah Pemuda. Tanggal 31 Oktober hari Senin. Oke, cerdas. Yang jelas Miladia UKM Kordais. Wah, yang ke-31 pas 31 angkanya. 31 bener ya? Udah tua lah. Ya Allah. Tepuk tangan untuk Kordais nih yang ulang tahun. Luar biasa. Oke, ayo semangat pemuda. Hoi. 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 Wis pokoknya 10, 20, 30, 40, 50 tahun nek durung kiamat gitu. Wong iki mes-mes kiamat gitu. Jujur, jujur itu hampir kiamat. Karena Rasulullah niku shodiqul masduq. Jadi tidak pernah berbohong ya. Nabi sudah mengisyaratkan bahwa salah satu tanda kiamat sudah nyata. Masya Allah, ngeri. Apa coba? Hah? Hei. Wa antaral khufatal uratal ala ri'asyati yatatawalna fil bunyan. Kau lihat orang yang tadinya angon pedus, bedes-bedes ini, wong Demak, wong Kendal, ngarit gitu. Sikile cokoran ora iso tuku sandal, gitu. Tapi yatatawalna fil bunyan. Keduduran gedung. Dalam tafsir hadis ini, tanya orang Suluddin tuh tafsir hadis tuh. Ternyata sahabat Abu Hurairah bertanya ke Rasul, "Ya Rasul, siapa yang kau maksud?" Siapa? Wusdet. Wusdet. Allah Rasulullah menjawab, "Humul Arab." Orang Arab. Heh, lihat dulu Arab itu satu negara loh, namanya Jaziratul Arab. Sekarang menjadi 7 negara tuh. Setelah tahu minyak menghasilkan dolar yang sangat dahsyat di dunia. Sekarang lihat Masjid Nabawi kalah karo hotel, Ka'bah, Masjidil Haram kalah dengan Ka'bah. Duduran sekarang bangunan tertinggi di dunia sekarang ada di mana? Dubai itu. Al Buruj itu 800 meter sekian. Ini yang terbaru nanti tahun 2020 jadi itu tingginya lebih dari 1 km tingginya. Ada di mana? Di Arab Saudi. Kiamat. Mulai dan kawin. Hei. Hei. Masya Allah. Wes. Ayo bareng-bareng semangat dulu, semangat. Jujur yang terbaru ini saya ajak anda semangat generasi muda karena 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Atau mungkin 50 tahun yang akan datang. Saya, Pak Yaya Anas, ini ada Dan Heru. Ini Pak Isden yang keluar lali. Ini keluar aku sering anu sama beliau tuh tukaran. Jadi tukaran ya gelut, bien. Jadi saya ini bolo tuh podoan itu. Saya kalah umur sama beliau nih jujur. Ini yang junior saya ini dan itu. Ini tadi baru pulang dari Malaysia nih, ini yang punya patunator itu, yang punya patunator ini beliau nih. Ini alumni dakwah dan dulu ketua Kordais ini. Tapi enggak dapat undangan. Saya mau berangkat, saya teringat beliau karena beliau sering ngawal saya kalau arah ke Tegal, ke Brebes, lalu saya dikawal beliau karena beliau ini pimpinan Bravo Satria Perkasa Outsourcing Security untuk wilayah Jateng dan DIY. Itu orang dakwah toh. Sing pimpin satpam toh. Yang main bar itu pasti kenal beliau semua ini. Ini dulu ketua Kordais tahun 2002. Enggak dapat undangan lagi padahal ulang tahun Kordais. Pelanggaran panitianya gitu. Termasuk pelanggaran sing nemen iki apa toh? Amplopku dipotong separuh. Saya cerita sama Dan Heru, tak telepon baru turun dari baru pulang dari Malaysia, belum mandi nih. Dan enggak mau tahu pokoknya ketemu ning arep kampus, kangen-kangenan gitu. Saya baru pulang dari Malaysia. Alhamdulillah Fakultas Dakwah punya patunator. Kalau Pak Anas kan KBH Riyadul Jannah ya. Ini patunator umroh yang kantornya depan kampus 2 itu loh.
Nah, iklannya Totokan Jerakah itu loh. Oh, wani bayar loh bro, setahun itu ora cukup 70 juta loh bro. Lalu ini dakwah loh bro, terima nemplek kayak ngono tok niku. Bangkit semangat, jos. Nanti kita kasih motivasi nanti. Oke, ini Dan Heru ini saya telepon baru pulang dari Malaysia. Subhanallah. Ngapain ke Malaysia? Nonton MotoGP. Wah, keren. Jos, tepuk tangan tuh. Kemarin di Jepang apa di Sepang kan? Gue nonton TV, TV-mu ubah-ubah. Subhanallah. Jadi dulu dakwah, fakultas dakwah itu gak payu loh. Mahasiswa kurang, apalagi yang Usuludin. Tapi kenyataan berjalannya waktu, ternyata alumni-alumni fakultas dakwah. Ngeri luar biasa. Alumni YIN, BNT, YIN, YIN, gitu. Ternyata, subhanallah, top, marga top. Apalagi yang ngomong ini, wah, sebagai top karo markendes, alias sarkabut. Subhanallah, bangga dong, ya, alma mater, gitu. Ayo, kordais ini, mari bareng sama, ayo, bareng-bareng, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, kami yang tua itu udah enggak ada nanti. Umur kita udah tua semua. Ini saya Wak Yana sudah berapa? Oh, udah 50. Please guess me. Kowe ngira-ngira umurku piro ngono lho. Coba. Wes ngene piro? Wane mabluk. Kalau menurut KTP 43. Tapi kalau menurut urutan kakak adik harusnya kita di usia 46 ya, 46. Tapi nek sing takok harim cewek ya 34, 35. Beda makom kan. Saya ngomong sama pemuda ceramah ngaji cara canom karo wong tua ya beda dong gitu. Kalau canom ya ala-ala anak muda sama, takok cewek berapa Gus? 34. Modus. Saya pernah ikut Bahsul Masail NU Kota Madya Semarang tentang masalah ini. Ketika seorang suami punya istri, dia pergi di luar kota, ditanya punya istri enggak, dia jawab enggak. Artinya enggak ada istri. Ini apakah hukumnya ini talak apa enggak? Ternyata Bahsul Masail memutuskan tidak talak selama tujuannya baik, supaya yo untuk wong wedok bojo meneh kan. Sebab laki-laki itu diperbolehkan sampai 4 gitu. Itu orang hebat itu. Dan makanya jujur saya tidak pengen jadi pegawai negeri. Dari dulu saya tidak pernah pengen jadi pegawai negeri. Karena begitu pegawai negeri ora iso wayah, enggak bisa poligami. Sementara saya ini adalah pejuang poligami internasional gitu. Alhamdulillah ini dua istri saya ikut semua, dua istri. Tepuk tangan tuh dua istri itu. Sengaja tak akan gue cadar, soalnya si Cici merongos, saya tinggal lagi tahun. Saya. Iki merongosnya mergo guyu, nek kowe kan merongosmu permanen. Ndio, oh nyai di belakang ini. Allahu shalla Muhammad. Ayo, kowe iki permanen merongosmu dul ati. Hoi! 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 Oke, next. Ngomong apa? Saya anggap kayak biasa lah mahasiswa ngomong saya wong amplope ya separuh tok. Jujur saya ngomong sama Danero nih, mantan ketua Kordais tahun 2002 tuh. Yang sekarang punya Patuna, yang ini beliau ini ketua Bravo Satya Perkasa Outsourcing Security Jateng DIY loh, nggak cuma Jateng DIY, ribuan anak buahnya itu, satpamnya itu, semua didakwai itu, semua ala Islam, ala eng semua itu, yang keren lah, kamu harus gitu dong, amin Allahumma. Oh, ini sudah dua kali pengajian saya didanai oleh beliau Patuna Tour ini, kemarin yang terbaru di Brebes tuh, didanai semua. Oh, rako yang ini panggungnya cilik ini.
Ngeri. Tanya aja sama beliau, saya juga enggak tahu. Subhanallah. Tur amplopnya yang semuanya, bro. Ada orangnya soalnya. Tur ada doorpress umroh gratis. Ini kalau tadi panitia bisa mengumpul yo wes, ora bakal dipotong separuh aku ngene gitu. Oke, saya sama tidak masalah. Itu bagi saya enggak penting. Jujur saya memang penginnya saya malah santri saya tak ajak semua berapa ter